Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman, ini lama banget gak nge-vlog. Sekali nge-vlog ini alhamdulillah kita lagi umroh bersama teman-teman kita ini di Masallah. Ini kita agenda ini udah sampai di Mekah. Ditunggu dengan sholawat Abdin kita. Agenda ini kita mau ngapain, Dad? Ini kita mau keliling Mekah, pokoknya buat teman-teman biar kepo dan penasaran, dan semoga yang nonton video ini bisa umroh bersama-sama. Amin. Akhirnya apa tuh? Akhirnya apa? Tur semua tempat kita, tempat sejarah di kota Mekah ini. Dan juga dengan dilanjutkan dengan mikot umroh yang kedua. Ini jadi umroh kedua. Kemarin saya udah yang wajib. Jadi ini sambil nyari, sambil ngobrol biar kalian kepo, tonton sambil selesai. Oke? Jangan lupa subscribe. Oke. Oke, buat teman-teman, sekarang kita masuk ke bis. Kita agenda mau kemana? Oh, ini sama Ustadz Junaidi dari Madura. Ini supirnya juga dari Indonesia semua. Mantap, oh, Lombok. Ada persiapan mau OTW. Malah ini di saya ini di Madura. Oke, buat teman-teman, saat kalian mau memasuki Jabal Rahmah ini, wih, dipadati banyak pedagang. Wih, lengkap pokoknya, cari apa aja. Ini bakul-bakul Arab sini juga pada bisa bahasa Indonesia. Karena mungkin saking banyaknya yang umroh itu dari orang Indonesia, Masya Allah. Full pedagang. Thank you.
kita udah di belakang kita udah ada Rahmat. Ini nggak boleh masuk karena mungkin buat persiapan haji nanti. Jadi cuma sampai di sini di belakang pengen naik tapi emang nggak boleh. Jadi kita bisa lihat wah banyak banget yang terbang. Jadi di sini tempat itu yang tadi saya bilang salah satu tempat turunnya wahyu setelah Nabi melakukan itu tempatnya di sini. Semoga kita bisa dapat hidayah di sini. Nabi Adam, terus yang kedua tempat bermimpinya Nabi Ibrahim mengenai perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, gitu. Terus yang ketiga tempat di mana turunnya wahyu terakhir kali, ya, untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam Al-Quran telah dijelaskan yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu alaikum islam dinan, nggih, telah kuridhoi Islam sebagai agamamu dan aku telah ridhoi, nggih, dan kita dengar perkongsian mengenai khususnya al-hajju wa arafah, sesungguhnya haji itu adalah arafah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk berhijrah, okay, dari kota Mekah, karena di kota Mekah itu banyak penduduk-penduduk kaum Quraisy, kaum Mekah ingin menyakiti Nabi, ingin membunuh Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Okay. Pada kala itu Nabi mengajak sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau berhijrah, maka kaum kafir Quraisy melakukan sebuah rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyiapkan pemuda-pemudanya untuk mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, ya, di depan kita ini, di yang ada anunya, yang ada itu, yang ada tugu kecil kayak masjid, ya. Nah, di pojok atas, nah, itu di tempat di sana Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Oke, buat teman-teman, sekarang saya ada di Masjid Cirokna. Ini masjid yang digunakan untuk mikot dan ihram nih guys. Nanti kita mau melaksanakan sholat sunnah ihram, terus lanjut lagi nanti ke Mekah. Dan di sini tuh ada sejarahnya tentang Masjid Cirokna. Jadi sejarahnya Nabi ini, waktu itu Nabi itu pernah bersinggah di masjid ini. Ya, setelah apa namanya perang Hunain, yang dimana singkat cerita itu Nabi dan serombongannya itu kehausan ya karena airnya habis. Lalu Nabi itu menancapkan tongkatnya di sini. Jadi di sini ada sumurnya yang dimana itu keluar sumber air. Waktu itu dari musuhnya ya, itu sumurnya itu dicampurin sama racun, tapi yang kemudian diludahi sama Nabi, akhirnya racun itu menjadi air tawar lagi. Dan itu barang siapa yang meminum air itu bisa mengobati apa namanya penyakit. Cuman enggak tahu ini sumurnya di mana ditutup, karena sama barang apa orang-orang di sini tuh dianggap berkah, itu dianggap apa namanya syirik. Nah, ini masjidnya guys, kita keliling nanti kita sholat ihram di sini. Semoga teman-teman bisa main ke sini. Ramai banget. Oke, buat teman-teman, kita memasuki masjidnya itu seperti apa? Ini mungkin kemungkinan sih sudah direnov ya guys. Kita masuk. Kita mau sholat sunnah ihram, bukan umroh. Ini udah pada berihram. Saya nanti mau ke mana? Ke Mekah lagi untuk melaksanakan umroh kedua kali. Insyaallah. Semoga kalian yang lihat video ini ada keinginan biar cepat-cepat nyusul ke sini. Amin. Oke, kita mau keluar hotel. Oh iya, buat teman-teman, ini jadi kalau di Mekah, kalau udah azan duhur ataupun waktu sholat, ini apa namanya, mereka itu langsung sholat tepat waktu. Ini di dalam hotel, apalagi sampai di luar jalan. Kita lihat, masya Allah, sampai di jalan-jalan. Ini posisi kita mau ihram, sholatnya itu di Masjidil Haram. Jadi sama rombongan mau sholat jamaah di sana. Sampai di jalan, masya Allah. Sorry. Sholat. Ini tempat kita semoga nanti kayak gini nih. Baik buat teman-teman, ini posisi kita masih di luar. Masya Allah, ramai banget. Ini karena posisi habis setelah sholat duhur, jadi jamaah yang di luar, di dalam masjid ini keluar. Jadi papagan bahasa Purwokerto. Ini Masjidil Haramnya guys, depannya. Penasaran enggak dalamnya itu seperti apa di dalam kampung? Wah, pokoknya ikuti terus video kita, oke? Sambil jalan-jalan. Allah, Allah.